Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Keluarga Mas Goblok. Malu pemirsa, ojo bosen ya ndelok kontenku, ya kontenku keseharianku ini iki. Muga-muga nek kontenku masak iki menginspirasi, konten kuliahnya menghibur pemirsa ya. Piye kabar hari ini? Muga-muga sehat. Tak dungakno sing nonton kontenku iki rezekine lancar, sehat walafiat, diberi keberkahan selalu. Atenuan. Dino iki aku pengen masak semur tahu pemirsa. Nek aku ki senengku nganggo ngene iki. Nek maratuaku ki senenge mikritik sing dienggo campuran. Nek aku cilik yo, ibuku nek masak semua pasti nganggo iki. Dadi aku nek gak ana saune iki rasane iki gak afdol pemirsa yo. Iki arep tak anu sik. Bawa perban. Bumbune yang ngono kuwi lah, yo ana jahe. Ana cuma aku boleh mau daun salamku nanti emboh pemirsa harus di neneus es musik lah diri si anusik anusik aku tak jupuk sereneng burimah pemirsa gak perlu tuku gak bawang 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 tak ya tak goreng sih tahu nih kayak pemirsa. Ya mau piro ya pemirsa, aku ki lali mari ambek tuku tempe bareng berarti piro mong yo? 5.000. Mungkin iki 2.000. Oh, masa 2.000 pemirsa? Mbah aku mau ambek tempe 5.000 ngono. Tempene sak papan ngono pemirsa. Iki tahune kene iku enak, aku seneng tahune cebu iki pemirsa. Iso gurih, digoreng ku yo iso ana rasane enak. Aku ki wis suwe pemirsa sono pirang-pirang sasi gak nyay iya gak nyayu semur. Hawane adem ini ku enak. Tapi berhubung aku suk mau sarapan yo tak pangan kok sore pemirsa. Aku mari apa dolan merah. Aku memang rajin nang merah iki rong dino pisan nyambangi marang tuwa wong cedhak. Nah, iki tak ambek tak wenehi tempe sithik ben ono variasi ini pemirsa. Mau ngapain jepuk gedung salam nang dulu kulkas kok iso lah. Ibu kumbia nek masak ngono pemirsa di iris dong. Wis dienggo campuran sithik wae lah kok. Ibu muda semur yang ngono kuwi yo. Bawang merah, bawang putih, merica, dikai polo pemirsa. Alhamdulillah aku siap di polo sidi. Polo terus dikasih cemplungan sedep-sedepan jahe, laos. Tau jahe-jahe pemirsa. Wih, so lali dan jumpuk sering. Dudung salamnya yuk ketinggalan, tak jumpuk. Tak jumpuk sih, nunggu kas pemirsa. Ini tak sering jobo yuk pemirsa yuk. Gampang dan garing godong salami. Nah, aku yuk jahe ku yuk entek. Soalnya agar bengi kadang aku gak wedang jahe ben awak banget. Kan nek bengi wis mulai udan pemirsa ini. Mulane winginane aku mbek pake ngicir minyak karo ngicir ketela rambat pemirsa. Lah ini saya ono dinggo bok menawa panen yuk ben didol pake karo mae. Wong tuwa wis pake yuk seram mergawe pake mulut tuwa. Bapakku kandungku yuk wis wis ora mandi pemirsa sudah umure turlah yo rewangi yo ana sing ninggal ana sing ngopeni sal jadi bapakku ki nyewangi buku nang pasar ambek jualan kulaane yo kulaan cangkul ngono dadi wis ora gawe dhewe wis tuwa pemirsa wis tak kon tawet kon awet-awet kali adikku yo wis nang Lamongan aku nang Cepu jadi tak kon do sehat-sehat ora usah mikir mepeng-mepeng. Oh ngalek iki tak ganduli karo tak opene nek kene ben gak beban wong tuwa aku jare. Aku kecilik iki alek wis tak anggap anakku. Mbok ting mbok jaluk aku nangis ibuku ngono pemirsa. Soale kan iki ana bature. Tak ngewangi ngopeni ngono aku yo matur nuwun mari yo kecilik cel aku. Wong aku mbek mantanku pisah ku yo alek iki sek bayi pemirsa terus tak tinggal mergawe mburuh. Nang gudang jagung biyen iku pemirsa. Terus bariku ibuku
di usaha warung dhewe mbak aku meninggal terus aku malah ibu ngewangi warung. Ya muka-muka sok ben aku iso buka usaha warung ya pemirsa ya. Saiki iki umurku wis ora payu nang pabrik. Umur 32 tahun wis ora payu pemirsa. Jari Mas Satom. Iki ora payu kok umur wis 30 luwih. Tak geprek pemirsa. Umurku wis ora payu pemirsa yo tak kandhani nang kene iki maksimal kadang nang toko-toko iki wis lare taun iso bujar yang nek ora payu. Mana aku ki golek rezeki lewat YouTube. YouTube iki segala usia oleh. Lek dame saya sik gayenge ngono nggih YouTube. Aku yang matur nuwun buat keluargane Mas Dimas Zainal memperkenalkan YouTube di daerah Cepu sehingga sing lain iku untuk ketulan rezeki. Terae nek ibarate yo rezekine Dimas karo rezekine Lek Dames iku melimpah ruah mergo apa? Ngenalno menehi dalan rezeki wong liya, ku rezekine mengalir terus pemirsa. Nek Dimas iku wonge apik aneh mboten aku kepeto langsung bukan aku muji-muji gak. Aku melok seneng nek tanggoku yo iso gawe YouTube. Rezekine melok menular. Yo menehi saran. Wes Mbak yo, yo ngene saran kabeh lah ya aku Mbak Deni, Mbak Ru, Mak E. Nek ana kalimat sing gak bener saka haters ora usah digugu, Mbak. Kene ngadep ki yo karena mereka. Nek aku saiki tanggup pengalaman yo ben ngono. Mereka punya hak untuk berkomentar, serah mereka. Seperti awake dhewe iki yo kudu iso njogo lisan pemirsa. Aku niat YouTube iki yo tak nggo kesibukan pemirsa dene rezeki yo matur nuwun. Yo tak nggo hiburan marai yo bojoku lunga yo pemirsa. Aku mbek jujur dhewean. Dadi yo kuwi yo dongakno ae ndang tok gawean cedhak Mas Anto pemirsa. Ben aku iki gak ngowah-ngowah nang omah. Yus marai Mas Anto sampe pengen ambek aku buka usaha warung dhewe dadi Mas Anto iki wis gedebukan nome merga wis nang adoh pemirsa ben satu saat nanti iso di usaha dhewe. Saiki wis umurku wis 32 pemirsa. Dadi niatku iki mau wis ke depane didik anak wis gedekno anak wis mama. Yo ambek omong-omong ya pemirsa yo. Durasi Mbak, durasi eplekenya. Iki tak jupuk seresik pemirsa lali ora tak jupuk sampai gedung salami. Nah, ya tak jupuk sik pemirsa yo. Kita umbah sik. Oh iya. Lali ketenane. Tak irisane lombok. Ben ono cantike. Tak iris serong ya pemirsa yo. Tak iris serong ini. Ibu pantas-pantasan jujur gak seneng. Jujur juga sepira seneng sayur sing santan-santan pemirsa. Tak oporo iki jarang banget. Nek kekerepen dhek malah mangan iki maneman. Iwak larang pemirsa. Wingi ra timbak Mbak Widi sak munuk iki iwak utuh iku tak masak ten pindho. Tak sop ayam karo tak reca-reca. Aku nuku paling mau pahal tok, kadang suwi tok 15.000 20.000 ngono iku nek pengen, pomok pengen pemirsa. Nek gak yo kita tak iris serong, kita tak cuci terus tak ulek pemirsa. Iki karo tak goreng sik tahune yo. Ya pemirsa iki srene. Iki jenenge jaman aku sak pacaran karo Mas Anto lho Pak. Jaman iki apa? Isnis. Sak menawa wis pemirsa. Ya pemirsa iki tak goleng dulu tahunya. Aku nganggo santan instan pemirsa. Gak sibuk meres-meresi. Terima kasih sarannya pemirsa. Pegel-pegel. Tak wolak-walik sik pemirsa ya. Kita ulek dhisik pemirsa. Bumbune ya iki bawang merah, bawang putih, ana kepala, merica, garam penyedap rasa, micin. Yes. Sik. Tak ulek dhisik pemirsa ya. Tak ulek dulu. Iki
karo mbek delok malih ya apa tahu pemirsa. Nek pemirsa kita gongso. Tahu tak perlu tak tulis mau. Nah, itu tak ini tak adalah panci, kantongnya kita cemplung no pemirsa. Kita cemplung mesik. Ada duduk salah mana laos, rum. Tak lupa sok ini ya pemirsa mojolan. Yes. Tak apa pemirsa. Aku tak boleh iros pemirsa. Terus tak. Yes. Benar pemirsa. Iki kecap pemune Mbak Ani dek kae sing tas ana tulisane jenenge Mbak Eka nganti sak-sak awet. Makasih Mbak Ani Ponorogo ya, kita Mbak Ani Ponorogo dari bisa ya kecap. Coba masuk nih pemirsa. Ayo colali kita ide sambo nek wis rada nganu. Aku sekuang dua lho iki gak tau mangan. Semur tahu pemirsa. Dan ini mangan apa mangan semur tahu masak mangan taruh sayur semur tahu siap skipin pelan pelan saya pemirsa mantul. Alhamdulillah pemirsa sudah jadi semur tahu ala Mbak Eka semantul dipangan Wawan. Aku mari kita bersarapan pemirsa. Terima kasih. Wis nonton kontenku, muga-muga masakan hari ini iso dadi inspirasi kanggo pemirsa masakan rumahan, oke? Okay? Sing request-request ya sik di sabar yo. Dijadwalno ya pemirsa. Gayane. Yo kadang ki ana bane, kadang aku lali ngono yo, mohon maaf yo. Terima kasih nonton kontenku, pakai jali like comment sabar kok terus kepen mojo like subscribe kufur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah.